yang baru gabung, jangan lupa subscribe. Kalau boleh tahu ini menu apa ya? Sweet crab. Sweet crab. Ini dengan harga berapa? Yang 5 ribuan ya. Dan ini juga banyak banget orang beli ya? Banyak. Oke. Okay. Saudara bisa ngeliat dan ini adalah menu andalannya juga. Selain tadi yang dari Nutella atau Golden Hill. Dan itu benar-benar enak banget. Nah, saudara, dan ini adalah makanannya. Wow, ini anak kecil yang selalu makan. Sop Vietnam dan ini adalah makanannya. Wow, ini anak kecil yang selalu makan. Jadi di sini tuh menu manis juga ada, menu asin juga ada, dan saudara bisa ngeliat dan ini beefnya benar-benar enak banget. Nah, lagi dengan Pak Itam. Iya, malam ini Pak Itam mau di UMKM Sopetam. Saudara bisa lihat di belakang Pak Itam ini adalah jajanan kaki lima, tapi rasanya bintang lima dan kayak di mall-mall. Saudara bisa lihat di belakang ini adalah cemilan dan yang pastinya enak banget. Oke, kita tanya-tanya dan kita beli. Twinscapes Cafe itu ada di Jalan Kubis 2, Sopetam. Saudara bisa lihat itu yang ke arah Kusambi itu. Kalau kita ke arah sana, itu adalah ke arah Masjid Agung Sopetam. Nah, kalau yang ke arah sana, itu yang ke arah cabai 4 dan cabai 5. So, buat sobat Paitam sekitar Tangerang Selatan, wajib banget ya untuk datang ke sini. Dan ini benar-benar malam ini Paitam ada di Pondok Cabai lagi. Nah, sobat Paitam bisa ngeliat di Paitam itu ada chips, dan di sini Paitam mau review lagi UMKM. Oke, sobat Paitam ikutin Paitam dan kita review lagi UMKM. Paitam sudah di Twinscapes. Nah, sobat Paitam bisa ngeliat ini adalah UMKM yang di sekitar Tangerang Selatan, tepatnya di jalan. Nah, sobat Paitam, Twinscapes ini ada di Kubis 2. Ayo kita tanya ownernya. Oke, selamat malam Mas. Dengan Mas siapa? Mas Rifa. Iya, saya perkenalkan, saya dari Dapur Nusantara. Boleh ya saya nge-review di sini ya? Infonya ini benar-benar hanya ada di sini nih. Sepi jalan tapi rasanya bintang 5 banget. Betul nggak sih? Dengan harga yang murah juga. Nah, Mas, saya mau tanya, Mas Rifa di sini jualannya sudah berapa lama? Hampir 1 tahun. 1 tahunan ya. Ini benar-benar menu yang ada berapa menu? Tiga ya, tapi lebih banyak di mix dengan yang lain ya. Kalau boleh tahu ini bisnisnya lebih ke apa? Burger kah atau apa? Ada menu apa saja? Hah? Gaps ya. Jadi ada apa aja? Gaps, burger, hot dog, kebab juga ada ya kayaknya ya. Tadi kita sudah diskusi, saya mau mesen The Crips yang benar-benar rame banget. Ini ada apa aja tadi? Ada Golden Feel ya, sama Nutella. Oke Mas, kita bikin Mas. Iya. Nah, sobat kita bisa ngeliat, ini adalah prosesnya. Jadi Pak Itam mencoba untuk memberitahu nih, prosesnya ini benar-benar. Nah, sobat kita bisa ngeliat, dan ini benar-benar sih UMKM yang benar-benar di tepi jalan, dan yang pastinya enak banget. Dan ini hanya ada di Pondok Cabe, dan tepatnya di jalan Kubis 2 ya sobat Paitam, wajib banget untuk datang ke sini. Nah, sobat Paitam bisa ngeliat dan ini benar-benar, padahal ini benar-benar kayak di mall loh, tapi posisinya ini tepi jalan dan yang pastinya banyak banget orang beli. Nah, sobat Paitam bisa ngeliat ini adalah menu yang benar-benar rame banget ya yang dibeli sama orang ya Mas ya. Nutella. Nah, sobat Paitam bisa ngeliat dan yang pastinya ini bisa kayak request gitu nggak sih Mas? Bisa. Jadi misalnya ada yang crunchy atau enggak? Oke, kalau yang Nutella boleh deh yang agak setengah matang. Kalau yang itu yang agak matang, oke? Proses penambahan dari Nutellanya dan yang pastinya premium banget. Sobat Paitam wajib banget ya untuk datang ke sini. Dan kita mesen yang Nutella keju ya Mas ya? Iya. Ini yang benar-benar banyak banget orang beli ya? Wah, Sobat Paitam bisa ngeliat dan yang pastinya enak banget. Prosesnya ini benar-benar sih telaten, dan tadi infonya masnya itu udah jualan selama kurang lebih 1 tahun dan alhamdulillahnya peminatnya banyak banget, dan yang pastinya ini benar-benar enak banget. Sobat Paitam bisa ngeliat dah tangannya yang kliuk-kliuk, dan yang pastinya wow, ini benar-benar sih enak banget. Nah, Sobat Paitam bisa ngeliat ini adalah proses pembuatan yang kedua. Jadi tadi saya mesen yang kedua ini yang apa ini Mas, kalau yang kedua Golden Feel, Golden Feel ya, dan ini benar-benar yang rame banget di sini ya. Tapi yang lebih tadi Nutella ya, yang pertama. Nah, kalau boleh, kan tadi sebelumnya saya mesennya yang
tadi itu yang lembut ya. Kalau ini boleh yang crunchy, Mas. Boleh. Oke. Okay. Nah, jadi Short Bread Arms sekitar Tangerang Selatan wajib banget nih untuk beli di sini. Tahu nggak sih kalau di sini itu benar-benar kayak yang di mall-mall. Nah, kita bisa juga request kondisi dari apa bahannya, Mas, kulit, ya, kulitnya. Kulit. Jadi kulitnya itu bisa yang crunchy dengan yang lembut ya. Jadi yang setengah matang gitu ya, Mas, ya. Nah, Short Bread bisa melihat, dan ini adalah menu yang kedua Pak Itam, dan ini benar-benar enak banget. Tahu nggak sih Short Bread Arms, kalau di sini itu kita mesen bener-bener banget sih Mas Rifai-nya itu ngasih kejunya itu bener-bener banyak banget. So buat Short Bread Arms wajib banget ya untuk bener-bener jadi kalau misalnya yang bener-bener crunchy itu bener-bener agak lama ya, betul, Mas, betul, agak. Jadi kalau yang lebih, jadi kalau pas digigit itu Short Bread Arms, tahu nggak sih, bener-bener dia kriuk banget. Nah, wah, ini bener-bener sih, ini bener-bener enak banget, dan yang pastinya rasa bintang 5, harga kaki 5. So buat Short Bread Arms wajib banget ya untuk datang. Pak Itam, iya, malam ini Pak Itam mukbang. Nah, jadi Sob Itam bisa lihat, ini adalah UMKM yang ada di Pondok Cabe, dan yang pastinya ini benar-benar harganya itu kaki 5 banget, dan rasanya itu bintang 5 banget. Sob Itam bisa lihat, nah ini adalah produknya. Nah, Sob Itam bisa lihat, ini adalah yang Nutella, jadi ini benar-benar lembut banget, banyak crunchy. Wow, bunyinya itu benar-benar beda. Nah, yang pastinya ini yang paling murah dan yang pastinya banyak dibeli sama orang itu adalah rasa benar-benar. Kalau ini tadi coklat ya. Nah, kalau ini adalah strawberry dan yang pastinya enak banget. Oke, kita mukbang sebelum kita makan. Kita berdoa. Yuk kita bantu UMKM, tetangga-tetangga kita yang jualan, kita bantu beli dan kita promosikan. Oke, Sob Etam, saatnya kita apa? Mukbang! Oke, kita mukbang. Jadi Pak Etam mau coba dulu, ini Pak Etam mau nge-review ya. Ini benar-benar, Sob Etam bisa melihat, ini benar-benar kayak yang di mall-mall. Tuh. Jadi yang versi ini Pak Etam tidak yang crunchy, jadi yang setengah matang sama seperti yang Nutella. Sob Etam bisa melihat, dan ini adalah wow. Ini benar-benar sih. Wow, ini benar-benar enak banget, strawberry banget. Kita coba sekarang. Adonannya itu benar-benar lembut banget, enak banget. Sobat Pertama wajib banget ya beli di Twins Tika. Wah, bunyi itu. Ini barang kalian tahu ya. Ini benar-benar strawberry-nya itu benar-benar terasa banget, enak banget. Nikmat banget. Jadi yang untuk ini Pak Etam setengah matang ya, crunchy dan lembut juga. Enak banget. Adonannya itu benar-benar terasa banget. Tepungnya itu enak banget, harum banget, dan yang pastinya dia punya topping, strawberry-nya itu manisnya pas, gulanya juga pas. Jadi suara datang wajib banget nih untuk datang ke sini beli. Kesempatan kedua ini Pak Etam mau coba untuk, nah, yang tadi kan sudah melihat bahwa ada crunchy dan setengah matang. Nah, Sob Etam bisa melihat ini benar-benar lemau ya, bukan lemau sih, jadi lebih ke kayak yang keju Nutella ini. Pak Etam mesennya yang benar-benar setengah matang, jadi ini benar-benar biar terasa banget lembut dari adonannya. Ini benar sih rasanya itu. Nah, Sob Etam bisa melihat, dan ini adalah Nutellanya. Wow, Nutella plus keju, benar-benar sih premium banget, dan yang pastinya enak banget. Coba ya, Twins Catherine ini yang recommended itu adalah Nutella sama Golden Chocolate. Ini benar-benar enak banget, banyak banget yang beli, kata infonya ya, kata Mas Rifai-nya. Ini benar-benar yang paling enak banget.
sih makannya langsung kayak gini aja ya. Sudah. Wow. Asli cara kejunya itu benar-benar banyak banget. Wah. Enak banget. Jujur ya, ini review jujur. Kalau sorbetan yang biasa beli di mall-mall kurang lebih sama, tapi ini lebih enak banget. Cuman mungkin packingnya aja yang berbeda. Yang jelas ini lebih murah, tapi harganya nggak kalah saing dengan yang di mall-mall. Wow, ini enak banget sih. Nutella kejunya enak banget. Jadi kalau langsung makan bisa kita lipet-lipet kayak gini sorbetan, tapi kalau crunchy enggak. Nutella enak. Di antara kedua ini Nutella keju sama golden coklat keju, Nutella yang lebih banyak banget yang dibeli. Sukses terus Mas Rifai untuk bisnisnya. Mereka selalu emang sih rasa gak pernah bohong. Harga murah tapi rasanya bintang 5. Wajar aja tapi jalan tapi enak banget sih. Wow. Setengah matang dengan crunchy, Paitam kayaknya lebih memilih yang setengah matang. Lebih kenyang. Wah bener sih. Ini benar-benar Nutella banget, soalnya kita bisa ngeliat. Enak banget. Di kriteria yang ketiga, ini benar-benar yang crunchy dengan rasanya ini yang golden coklat. Nah, soalnya kita bisa lihat nih bunyinya ya. Wow. Coklat goldennya itu benar-benar terasa. Bahannya premium banget soalnya kita nih. Wow, coklat dan keju. Ini adalah rekomendasi yang kedua kata Kang Rifai. Mas Rifai bilang bahwa ini yang juga laris selain sebelumnya itu adalah tadi Nutella keju. Sayang banget tadi untuk yang asin sih sebenarnya Pak Irang pengen beli, tapi karena habis. Jadi benar-benar sahur datang, benar-benar cepat banget habis sahur datang wajib banget ya untuk datang ke Twins Cracker di jalan, wah itu benar sih, jalan Pondok Cabe 1. Enak banget. Twins Cracker. Oke, Sobat Etam, terima kasih. Cukup sekian untuk review UMKM ini dan semoga apa yang Pak Etam sampaikan bermanfaat. Dan Pak Etam mengucapkan terima kasih banget yang sudah mendukung channel ini sampai benar-benar ke level ini. Oke, terima kasih banget dan yang pastinya kita selalu berdoa semoga UMKM yang selalu Pak Etam review sukses dan berkembang dan yang pastinya dalam keberkahan. Oke, Sobat Etam, pamit dulu, undur diri, sampai jumpa lagi di review UMKM dan review makanan-makanan Nusantara lainnya. Oke, pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dap eh.